Jadi di hadapan saya ini sekarang sudah ada bahan-bahan yang akan kita gunakan sebagai pestisida nabati atau pestisida organik ya, sahabat. Jadi di hadapan saya ini sekarang itu ada sereh ya, serai, kemudian ada bawang merah, bawang putih, dan juga ada air tembakau. Nah, jadi ini adalah air tembakau yang saya ambil atau yang saya buat dari bahan utamanya itu adalah puntung rokok ya, puntung rokok yang sudah terbuang. Kemudian kita rendam menggunakan air panas ya. Ini sambil kita tunggu ya, kita dinginkan dulu. Nah, jadi inilah keempat bahan ya yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah sereh wangi ya. Ini bisa untuk pengendalian kutu sisik, lalat buah, kutu kebul, trips, dan juga kutu dompolan dan pengerek buah. Nah, kita akan gunakan serai ini ya, nanti kita tumbuk. Nah, kemudian untuk bahan yang kedua ini adalah bawang merah ya. Bawang merah itu mampu menyerang kutu kebul, ulat, jamur, alternaria, antraknosa, dan fusarium ya, sahabat. Kita akan gunakan bawang merah juga sebagai bahan yang keduanya. Nah, kemudian untuk bahan yang ketiga ini adalah untuk penghambat ulat ya, atau pembasmi ulat, hama pengisap, nematoda, bakteri, antraknosa, dan juga embun tepung. Nah, kita akan gunakan bawang merah ya, ini untuk bahan ketiganya. Dan kemudian untuk bahan yang keempat, nah, ini adalah air rendaman puntung rokok ya. Ini kita gunakan untuk menghambat walang sangit ya, ulat. Selain untuk menurunkan nafsu makan dari hama ya, pestisida nabati juga sangat aman untuk diaplikasikan karena tidak mengandung residu dan bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan ya. Jadi ini untuk hama-hamaan ya, sahabat. Kita gunakan atau manfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita saja, yang sekiranya gratis atau kalau misalkan kita beli pun itu sangat murah dan sangat terjangkau. Nah, di sini saya sudah sediakan ulekannya ya, sahabat. Kita cincang-cincang dulu ya, kita kecil-kecilkan dulu supaya nanti kita lebih mudah saat melakukan pengulekan ya. Atau yang ingin lebih praktis bisa menggunakan blender ya. Tapi menurut saya lebih apa ya? Lebih enak diulek. Kita iris-iris dulu sampai kecil-kecil, jadi supaya nanti saat pengulekan itu lebih mudah. Ini sudah terlanjur tua, sahabat. Kita langsung tumbuk saja. Pisaunya tidak mempan, kita langsung ulek saja. Ini sudah selesai kita tumbuk ya, sahabat. Tinggal kita masukkan ke dalam wadah. Kita masukkan ke dalam wadah. Nah, kita masukkan semuanya.
Jangan lupa ini sisanya juga kita bersihkan supaya sari-sarinya terbawa semua. Tinggal kita masukkan lagi ke dalam gelas. Nah, selesai. Setelah seperti ini, kemudian kita masukkan sisa-sisa kulit bawang yang tadi kita kupas ya. Kita masukkan ke gelas. Kemudian kita siapkan kain ya. Kita kain, kita akan saring. Nah, kita akan saring air tembakau ini. Kita akan campurkan dengan apa ya? Tumbukan bawang merah, bawang putih sama serai ini. Ya, kita akan saring air tembakaunya. Cukup. Ya. Keras sedikit. Nah, kemudian sisanya kita tinggal tambah air biasa ya, air dingin. Tambah ya, segini juga cukup. Tinggal kita aduk. Tinggal kita minum. Oh enggak ya. Nah, jadi ini tinggal kita simpan selama kurang lebih 1 malam ya. Itu paling cepatnya 1 malam. Kalau ingin lebih bagus bisa 2 hari ya. Nah, tinggal kita simpan 1 malam, tunggu sampai semua sari dari serai, bawang merah, bawang putih dan juga air tembakaunya itu menyatu. Nah, baru nanti kita bisa aplikasikan ke tanaman kita. Oke, kita simpan dulu 1 malam, besok tinggal kita aplikasi. Oke sahabat, nah ini sekarang sudah 1 malam ya, hitungannya 1 hari 1 malam. Nah, ini ramuannya sudah jadi seperti ini ya, warnanya sudah pekat. Sekarang tinggal kita aplikasi ke pohon anggur kita. Di sini saya sudah sediakan air, ini kurang lebih 1/2 liter ya sahabat. Kita akan kasih, kita kira-kira saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi. Hop, jangan terlalu banyak. Karena biasanya kalau yang terlalu banyak itu memabukkan dan itu haram. Oke, kita tutup dulu sebentar. Nah, kita kocok. Jangan lupa dikocok ya. Dan kita langsung aplikasikan ke tanaman anggur kita. Ini adalah varian Lorano ya sahabat. Kita semprotkan di bawah daunnya. Kebetulan tadi juga habis hujan ya sahabat. Kita berikan merata ya. Insya Allah tidak akan ada efek negatif ya. Kalau negatif, efek yang buruk. Karena ini berbahan organik, tetapi kalau terlalu banyak juga ya tidak bagus ya. Di sini juga banyak kutu-kutu kecil. Nah, mudah-mudahan dengan ramuan ini bisa hilang ya. Kita akan coba. Karena biasanya bau dari rendaman tembakau itu para serangga tidak suka ya. Oke, kita semprot merata. Ini saya lakukan penyemprotan itu di sore hari ya, karena kalau pagi hari saya tidak keburu. Ini varian Lorano sedang pembentukan cabang tersier ya sahabat, cabang tersier dari tunas air. Mudah-mudahan lebih cepat ya, karena biasanya kalau menggunakan tunas air itu lebih cepat pembentukannya dibanding dengan tunas bat. Oke, Lorano sudah, kita lanjut untuk varian Basanti. Ini Red Master, ini untuk sambung pucuk nanti ya. Semprot batangnya juga.
Bagi teman-teman yang ingin mencoba membuat, jadi sangat mudah ya membuatnya dengan bahan-bahan yang sederhana yang bisa kita dapatkan di sekitar kita, dan sebagian bahannya juga bisa dari dapur. Kita ambil dari dapur, minta sama emak atau sama istri ya. Kita bisa buat pestisida nabati atau organik ya. Ini sama ya, varian basanti juga sedang masa pembentukan cabang tersier, sahabat. Ah, selesai. Nah, kalau untuk varian Dixon ini tidak saya beri dulu ya, karena sekarang masih masa berbunga ya, belum mekar dan belum menjadi berry set. Mungkin nanti kalau setelah menjadi berry set akan saya kasih aplikasi pestisida ini. Oke sobat, mungkin sekian dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah menonton, dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video-video lainnya. Jaga selalu kesehatan, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.